Terutama minggu ni lah. Saya rasa 13 bulan ni memang ramai yang mengadakan sambutan Hari Raya. Dengan masjidnya, dengan suraunya, dengan persorangannya dan macam-macam lah. Jadi suasana raya itu masih ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, memang benar seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimin farhatan, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika berhari raya. Dan kegembiraan yang kedua ialah ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi kita dapat menikmati kegembiraan yang pertama hasil daripada puasa yang kita lakukan, iaitu berhari raya. Malah kegembiraan yang kita alami ini bukan sehari dulu, malah berterusan, mudah-mudahan sebulan, malah kadangkala berterusan sampailah raya haji. Tak apa. Dan baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala yang memberikan kita nikmat hari raya. Malah hari raya yang kita raikan ini adalah hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bila mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, Nabi dapati orang-orang Arab ketika itu meraikan dua hari raya. Tetapi hari raya yang mereka raikan itu sekadar untuk bergembira, bersukaria. Lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi bahawa Allah Ta'ala menggantikan dua hari raya itu dengan dua hari yang lebih baik, iaitu Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, "Walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan sempurnakanlah bilangan puasa. Bilangan puasa Ramadan sama ada 29 atau 30. Dan alhamdulillah kita dapat 30 hari tahun ni. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika diumumkan kan, ketika diumumkan pengumuman hari raya oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja malam Jumaat, apa reaksi spontan tuan-tuan bila terima berita tersebut atau pengumuman tersebut yang menyatakan bahawa hari raya jatuh pada hari Sabtu? Kalau tuan-tuan menyambutnya dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah itu merupakan tanda kita ni orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Bersyukur kerana Allah Ta'ala memberi lagi satu hari Ramadan. Dan malam itu kita dapatlah tarawih yang terakhir. Alhamdulillah. Tapi kalau diumumkan Ramadan, diumumkan hari raya jatuh pada hari Sabtu, lalu spontan keluar dari mulut kita rasa mengeluh, alah, kena puasa lagi pun esok kan, contohlah kan. Itu mungkin kena cek baliklah. Mungkin tanda-tanda iman tu tak berapa mantap, iman itu tak berapa kukuh kan. Bukan selalu kan, tahun lepas dah 29. Dia biasanya tuan-tuan yang terima kasih sekalian, kalau dah 29 tahun berikutnya 30. Asalnya pasti kan. Saya silap tahun depan pun 30 lagi. Tahun satu lagi tu belum pastilah sama ada 29 atau tahun 30. Biasanya lah yang saya perasan. Sebab itu seminggu sebelum raya kan kecoh kan, ada yang mengatakan raya jatuh pada hari Khamis macam tahun lepas raya mengejut kan. Saya selamba je, malah ada yang minta pandangan, tak adanya kan, mesti tahun ni cukup 30 sebab tahun lepas dah 29. Walaupun ada ramalan-ramalan yang menyatakan anak bulan sudah ada pada petang Khamis, memang ada, cuma yang menjadi persoalan nampak ke tak. Ada tu memang ada, tapi masih lagi kecil kan. Jadi nampak ke tak, yang menjadi tanda tanya ketika itu, nampak ke tak. Jadi nak tahu nampak ke tak nampak, tunggu pengumuman kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan hendaklah kamu membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Betul, kita disunatkan memperbanyakkan takbir, tahmid, tahlil, mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda syukur kepada Allah Taala yang memberikan kita nikmat yang cukup besar,
iaitu nikmat hari raya. Kita sambut hari raya dengan memperbanyakkan takbir. Sepanjang malam kita sunatkan bertakbir. Bermula daripada terbenam matahari akhir Ramadan sehinggalah kita nak mengerjakan solat Id. Kan? Sepanjang panjang malam, bukan hanya ketika berada di dalam surau, malah ketika kita berada di rumah, mungkin dalam kenderaan menuju balik kampung atau di mana sahaja kita berada, disunatkan untuk kita bertakbir, yang dikategorikan sebagai takbir mursal. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lebih beruntung lagi kita raya tahun ini, kan, kita dapat dengar 3 khutbah 3 hari berturut-turut, kan. Kalau saya lah, saya rasanya sejarah, tak pernah lagi, kan. Kalau 2 hari berturut-turut tu pernah, kan, raya hari Sabtu, jadi hari Jumaat dengan khutbah Jumaat, hari raya dengan khutbah raya hari Sabtu. Tapi tahun ni 3 khutbah kita dengar 3 hari berturut-turut. Hari Khamis kita dengar khutbah gerhana, kan, hari Jumaat kita dengar khutbah Jumaat, hari Sabtu kita dengar khutbah raya. Kalau yang terlibat lah, kan, yang terlibat dia dapatlah dengar 3-3 khutbah. Silap-silap ada orang 4 khutbah berturut-turut. Khutbah nikah hari Ahad yang berkenaan sajalah. Ya, ada, kan, dia ambil kesempatan hari raya untuk bernikah. Ada, tinggal dulu pernah nikahkan orang raya kedua, tak raya lah jawabnya kita, kan, sebab nak nikahkan orang. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kepada Allah Ta'ala, ini nikmat, kan, nak jumpa lagi 10 tahun pun belum tentu 3 hari berturut-turut dengar khutbah. Kalau saya lagi istimewa lah, ketiga-tiganya khutbah itu saya sendiri sampaikan, alhamdulillah. Ini lagi susah nak dapat, kan, lagi susah nak dapat. Tuan-tuan, 3 hari sekadar menjadi pendengar saja, kan, mendengar khutbah. Saya alhamdulillah penyampai khutbah, walaupun sekadar baca teks yang disediakan, tapi rasa bangga juga lah, kan. Tapi itu adalah tanggungjawab lah, kan, amanah yang diberikan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam ni sekadar nak kongsi, ada lagi hari raya menurut sahabat, selain daripada Aidilfitri, selain daripada Aidil Adha, malah ada juga disebut dalam hadis Nabi, hari Jumaat pun merupakan hari raya yang dikenali sebagai hari raya mingguan bagi orang yang beriman. Ada lagi hari raya, tapi ini menurut sahabat, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni seorang sahabat besar yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Anas bin Malik ketika umurnya 10 tahun, Nabi sampai di Madinah. Maka orang-orang Arab, Aus dan Khazraj ketika itu masing-masing memberikan hadiah kepada Nabi. Berbagailah, yang ada harta benda memberikan hadiah kepada Nabi, harta benda, malah ada yang menghadiahkan kepada Nabi sebidang tanah, kan, untuk dibina masjid dan sebagainya. Tapi ibu Anas ni turut nak memberikan hadiah kepada Nabi, tapi dia tak ada harta. Lalu akhirnya dia menghadiahkan kepada Nabi anaknya yang bernama Anas bin Malik. Ketika itu umurnya baru 10 tahun. Yang mudah-mudahan Anas dapat berkhidmat untuk Nabi, menjadi pembantu Nabi SAW. Dan sekaligus mudah-mudahan ia akan mendapat didikan langsung daripada Nabi SAW. Betapa besar harapan ibunya. Ketika ibu Anas bin Malik menyerahkannya kepada Nabi, ibunya minta kepada Nabi agar mendoakannya. Nabi terima dengan gembira. Malah dia lihat Nabi mengusap kepalanya, lalu Nabi pun perkenankan permintaan ibunya, di mana Nabi telah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aghsiru ma lahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ada riwayat yang lain tadi 3, ya Allah perbanyakkanlah hartanya, anak-anaknya, dan masukkanlah ia ke dalam syurga. Dalam satu riwayat lain pula, Nabi SAW mendoakan, ya Allah perbanyakkanlah hartanya, anak-anaknya, panjangkanlah umurnya, dan ampunkanlah dosa-dosanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Anas bin Malik sendiri mengakui bahawa doa Nabi itu benar-benar dimakbulkan oleh Allah SWT.
Di mana Anas bin Malik menyatakan sendiri bahawa kebun kurma dan juga kebun anggur miliknya, pokok-pokoknya berbuah dua kali setahun. Pokok kurma milik Anas bin Malik, begitu juga dengan pokok anggurnya, berbuah dua kali setahun. Murah rezeki, orang lain setahun sekali. Kan? Kemudian Anas bin Malik sendiri mengakui bahawa anak dan cucunya mencecah 100 orang. Itu masih hidup, kan? Masih hidup. Kan? Mencecah 100 orang, anak dan cucu. Kan? Kemudian, umurnya pun sangat panjang. Anas bin Malik wafat pada tahun 93 Hijrah. 93 Hijrah wafat. Tapi kita kena ingat, kan? Tahun Hijrah bermula daripada Hijrah Nabi. Ketika itu umur Anas sudah 10 tahun. Jadi 93 kena tambah dengan 10. Bermakna ketika ia wafat umurnya 103 tahun. Malah ada pendapat menyatakan Anas bin Malik merupakan sahabat terakhir yang wafat. Subhanallah. Makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Anas bin Malik merupakan sahabat besar. Antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut urutan, Anas bin Malik adalah yang ketiga. Sahabat pertama adalah Abu Hurairah. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Yang ketiga, Anas bin Malik. Yang keempat, barulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Anas bin Malik menyatakan, bagi orang mukmin itu ada lima hari raya. Bagi orang mukmin ada lima hari raya. Yang pertama, hari-hari yang dilalui yang tidak dituliskan baginya sebarang dosa, maka itu adalah id baginya. Hari-hari yang dilalui yang mana ia tidak langsung melakukan sebarang dosa, terpelihara dirinya daripada sebarang dosa, maka itu adalah hari raya baginya. Subhanallah. Kan, kalau mampu, hebat. Kan, kalaulah kita mampu memelihara diri kita daripada melakukan sebarang dosa pada hari itu, maka itu adalah sangat hebat. Tapi apakan daya, kita ni adalah manusia biasa. Kita memang terdedah dengan dosa, kan? Kadang-kadang kita melakukan dosa dalam keadaan sedar. Kadang-kadang kita melakukan dosa dalam keadaan tidak sedar. Kadang-kadang kita melakukan dosa-dosa yang kecil. Malah kadang-kali kita melakukan dosa yang besar. Namun, sebagai orang yang beriman, hendaklah sentiasa memperbanyakkan taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perasan tak dalam bulan Ramadan, antara doa yang banyak kita ucapkan adalah doa yang kita baca ketika doa solat tarawih, kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya nak kongsikan, Allahumma innaka afuun karim, kan, tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan itu sebenarnya adalah diambil daripada hadis Nabi. Satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, sekiranya bertemu dengan malam Al-Qadar, apakah yang perlu ia doakan? Maka Nabi pun ajar, Allahumma innaka afuun. Ada yang menyatakan, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, kan, karim lagi maha mulia, tuhibbul afwa, dan engkau suka memberikan keampunan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Kenapa dalam bulan Ramadan kita banyak doa tersebut, kan? Lebih-lebih lagi ketika kita solat tarawih, lebih-lebih lagi ketika malam Al-Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ulama menyatakan ada beza antara maghfirah dengan afuun. Maghfirah makna keampunan Allah Ta'ala, afuun pun maknanya keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada sedikit beza, kan? Maghfirah
kampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita beristighfar, memohon ampun ataupun ialah menggunakan lafaz-lafaz yang lain, tubna ila Allah atau sebagainya, kita mohon ampun dengan bersungguh-sungguh. Yang mudah-mudahan bila mana Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, kan, namun catatan dosa, catatan dosa yang ada dalam catatan amal kita, kan kita buat baik dicatat oleh malaikat, buat jahat pun dicatat oleh malaikat, yang terang ke, yang sembunyi ke, yang zahir ke, yang batin ke, malah lintasan hati pun ada pendapat menyatakan tetap dicatat oleh malaikat, kan, malaikat apa? Raqib dan atid, kan. Jadi bila seseorang itu mendapat maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mengampunkan dosa-dosanya, namun catatan dosa yang ada dalam catatan amalnya masih ada, tetapi tidak lagi dipertanggungjawabkan. Maksudnya, walaupun catatan amal itu ada, catatan dosa tadi dalam catatan amal itu ada, tetapi ia tidak lagi dihukum sebab telah mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dengan afuun, bila seseorang itu mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, afuun ini keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala menghapuskan catatan dosa yang ada dalam catatan amalnya. Bermakna catatan dosa tadi bersih, kosong. Yang ada hanyalah catatan kebaikan yang dilakukan. Nanti bila dibentangkan di hari akhirat, yang ada hanya catatan kebaikan sahaja, dosa tiada. Itu beza afuun. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, malam Al-Qadar lebih-lebih lagi lah. Maka kita digalakkan untuk mendoakan dengan doa tadi, kan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan mudah-mudahan kita mendapat afuun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita layak untuk menyambut Aidilfitri. Bukan sekadar berhari raya, malah mudah-mudahan Aidilfitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, seperti bayi yang baru dilahirkan, mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, jadi memanglah sukar, namun kita tak boleh berputus asa, malah kita kenalah memperbanyakkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalaulah kita mampu memelihara diri kita daripada melakukan sebarang dosa, maka itu adalah dianggap id baginya. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, memang kita terdedah, keluar rumah saja pasti kita akan melakukan dosa, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Terutama dosa mata, kan, dosa mata. Baru ni tengok satu video, kan, ada tapi dialog tu bunyi Arab lah, bukan orang Arab, kan. Pada mulanya memang gelak-gelak takut tawa, tapi akhir sekali pengacara bertanya pada budak tadi, budak tadi buta, lalu dia tanya, kamu tak rasa sedih ke, tak rasa ada kekurangan ke, ataupun tak rasa marah pada Allah ke yang telah menjadikan kamu dalam keadaan buta? Lalu budak tadi pun menjawab, dia tak ada sedih, dia tak ada menyesal, dia tak ada marah pada Allah, malah dia bersyukur. Dan dia bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan ia dalam keadaan buta, kan. Lalu pengacara pun tanya, kenapa? Kan, patutnya sedihlah sebab tak dapat lihat, kan. Lalu dia pun beritahu, dengan keadaan butanya itu menjadikan ia tidaklah melihat perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara dosa. Maka dia terselamatlah daripada melakukan dosa, dosa mata. Subhanallah, kan. Jadi jawapan yang diberikan oleh budak tadi menyebabkan pengacara tadi yang pada mulanya nampak ceria, nampak gembira, tapi bertukar menjadi terharu, sedih, sehingga akhirnya menitiskan air mata. Saya kali pertama tengok pun bila kita hayati, tak sangkalah itu jawapan yang keluar daripada budak tersebut, kan. Biasanya ialah budak bila ditanya tentang kekurangan yang ada dalam diri dia, dia macam rasa menyalahkan lah,
kan? Kenapa dia dilahirkan dalam keadaan buta sedangkan orang lain boleh melihat dan sebagainya, kan? Tapi budak tadi tidak langsung menyalahkan Allah, malah tidak menyalahkan sesiapa, malah dia bersyukur. Subhanallah. Baik, tuan-tuan yang terhormat, itu yang pertama, kan? Yang kedua, hari di mana seseorang itu meninggalkan dunia, meninggal dunia lah, mati, kan? Matinya dalam iman, matinya dalam keadaan mampu mengucapkan kalimah tayyibah, maka itu adalah id baginya, kan? Mati dalam iman, mati husnul khatimah, mampu mengucapkan la ilaha illallah atau sebagainya lah, kalimah-kalimah tayyibah, maka itu merupakan hari raya baginya, hari kemenangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang dan bukan semua orang mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Bukan semua orang mampu, kan? Malah ada yang menyatakan apa yang biasa diucapkan masa dia sihat itulah nanti yang akan diucapkan masa dia nak mati, kan? Mudah-mudahan kalaulah kita selalu berzikir mengingati Allah, maka di hari hayat kita juga kita mampu untuk berzikir mengucapkan kalimah tayyibah. Mudah-mudahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita kena banyakkan doa. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, kan? Kita tengok dalam TV macam senang berlakon, bolehlah, tapi hakikatnya wallahu alam, ketika dalam sakarat ataupun kita sebut sebagai nazak, dia berhadapan dengan pelbagai ujian. Dan kalau imannya kuat, banyak amal soleh yang dilakukan, mudah-mudah untuk dia menyebut kalimat tayyibah la ilaha illallah. Tapi kalau masa sehatnya banyak melakukan perkara-perkara yang mungkar, kan, jauh sekali nak berzikir mengingati Allah, agak-agak bila nak mati dia mampu tak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Belum tentu, walaupun dibisikkan, diajarkan, kan, untuk mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu. Kan, kita kan disunatkan bila berada di sisi orang yang nazak, bisikkan di telinga kanan la ilaha illallah, kan? Disebut dalam hadis, lakinu ala mautakum la ilaha illallah al-kamakal, ajarkanlah orang yang nak mati la ilaha illallah, ajarkan, kan? Maknanya kita kena sebut yang mudah-mudahan dia akan ikut, itu yang sepatutnya. Tapi kadang-kadang orang kita ni bila berada di sisi orang yang dalam keadaan nazak nak meninggal, kita suruh apa? Mengucap ya, mengucap ya, kita suruh mengucap, kan? Jadi menyalahilah yang disuruh. Apa? Ajarkan. Maksud ajarkan tu kita kena ucapkanlah, kena sebut, mudah-mudahan dia akan ikut, kan? Bukannya kita suruh dia mengucap, mat, mengucap ya, kan? Silap-silap dia mengucap, kan? Dia sebut juga mengucap, habislah, kan? Kena ajarlah. Kalau nak suruh dia mengucap, kena ajar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kena ajar. Tapi itu panjanglah, kan? Ajarlah la ilaha illallah. Dan ketika itu kita kena sentiasa bersangka baik. Walaupun mungkin kita tak dengar dia mengucapkan, tapi kena bersangka baik, mudah-mudahan dia ikut dalam hati. Walaupun dia sekadar mampu mengucapkan la ilaha, lepas tu dia pun meninggal, tetap kita kena bersangka baik. Walaupun zahir maknanya tu tak elok lah, la ilaha, tiada Tuhan, kan? Menafikan kewujudan ini bahaya, boleh jadi kufur lah. Tapi mudah-mudahan dalam hati dia, dia menyambung illallah. Mudah-mudahan kita kena bersangka baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita bila ziarah orang yang sakit, terutama dalam keadaan ialah orang kata tenat, kalau boleh kita kurangkanlah menyimbang, ataupun kita tanya dia, kenal tak saya dan sebagainya, tak payah, kan? Kita ziarah, doakanlah syafaqallah, kan? Contohnya, semoga Allah Ta'ala memberikan syifa, kesembuhan. Sebab kadang-kadang ada orang-orang yang soleh, bila ditanya, dia tak nak jawab. Bukan dia tak ingat, bukan dia tak tahu.
Kita ni bila datang ziarah tengok orang yang sakit, kita pun tanya, "Mat, kenal tak saya ni?" Kan? Dia pun tak jawab, kan? Dia diam je. Biasanya apa yang terdetik hati kita? Mulalah ni dah tak ingat orang lah. Dah tak ingat kawan lah. Dah macam-macam lah sangkaan kita lah. Kan? Tak. Kadang dia memang tak nak jawab. Bukan dia tak kenal, bukan dia tak ingat, tapi dia tak nak jawab. Kerana dia bimbang. Kalau dia jawab, rupanya ketika itulah ajalnya akhir, kan? Dicabut oleh malaikat rohnya. Jadi apa ucapan terakhir dia? Contohlah, elok saya tanya je, "Mat, kenal tak saya ni?" Dia pun jawab, "Suhairi," kan? Elok dia jawab Suhairi, kan? Meninggal. Kau rugi, kan? Sebab itu dia biasanya tak nak jawab. Jadi bila tak nak jawab, kita kena bersangka baiklah, kan? Dia tak nak jawab itu kerana dia bimbang. Kalaulah dia mengucapkan sesuatu yang bukan daripada zikir-zikir, tiba-tiba meninggal, maka itulah menjadi kalimah yang terakhir. Sedangkan Nabi dah menyebut, "Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala al-jannah, pasti akan dimasukkan syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya meninggal, matinya itu dalam iman, matinya dalam keadaan mampu mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, maka itu adalah hari raya baginya. Dua. Yang ketiga, hari ketika seseorang berjaya melepasi titian sirat, maka itu adalah haid baginya. Berjaya melepasi titian sirat. Semua orang pasti akan melalui titian sirat di hari akhirat nanti. Dan pastinya ia bergantung pada amalnya ketika hidup di dunia. Ada yang laju sangat, sepantas kilat. Ada yang macam berlari, ada yang macam berjalan, ada yang macam merangkak, malah ada yang jatuh. Kan? Wallah alam, masa bila berlakunya titian sirat itu? Kan? Dulu-dulu biasa kita faham titian sirat itu adalah sesudah berlakunya hisab dan mizan. Hisab dan mizan. Hisab tu hitungan amalah, mizan timbangan. Kan, timbangan amal, maknanya amalan dah ditimbang lah, kan? Jadi nak dapatkan pembalasan. Jadi bila berjaya melepasi titian sirat, masuklah syurga. Wallahu alam. Tapi ada juga pendapat, kan? Walaupun ramai yang tak setuju, itu kita raikan lah perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan titian sirat itu adalah laluan menuju ke padang mahsyar. Laluan menuju ke padang mahsyar. Padang mahsyar ini tempat perhimpunan semua manusia untuk dihisab dan juga berlaku mizan. Jadi ada yang mengatakan titian sirat itu adalah menuju ke padang mahsyar, maknanya belum lagi berlaku hisab dan mizan. Wallahu alam. Tapi yang pastinya semuanya akan melalui titian sirat. Jadi saat ia selamat melintasi titian sirat, maka itu adalah id baginya, hari raya. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dapat melepasi titian sirat dengan selamat, insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang tersekalan, saya ringkas. Yang ketiga, yang keempat, saat ia dimasukkan ke dalam syurga, maka itu adalah id baginya. Masuk ke dalam syurga. Ada yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Tanpa hisab. Kan? Allah Ta'ala itu maha adil. Apa maksud adil di sini? Kan? Allah Ta'ala itu maha mengetahui, maha bijaksana. Walaupun tanpa hisab, Allah Ta'ala mengetahui keadaan seseorang itu. Kan? Terutama orang-orang yang soleh, para rasul, para anbiya dan sebagainya. Mereka ini sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti masuk syurga. Malah mereka inilah antara golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Ada orang masuk syurga setelah berlaku hisab dan mizan. Tadi tanpa hisab, tanpa mizan. Kan? Sebab Allah Ta'ala itu maha mengetahui.
Kan? Kita jangan fikir Allah Ta'ala tu macam kita nak kena ada hisab dan mizan barulah boleh ada pembalasan. Tak, Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Allah Ta'ala itu maha adil. Kan? Baik, itu tak betul bila diceritakan bahawa di dalam kubur seseorang itu boleh mendapat nikmat dan mungkin juga akan menerima azab kubur. Boleh, kan? Sebab Allah Ta'ala itu maha adil, kan? Tapi ada yang menganggap ketika berada di dalam kubur ianya merupakan tempat rehat, tidak ada sebarang pembalasan. Mereka berhujah hanya sekadar mengikut logik akal. Kerana apa? Kerana ketika itu belum lagi berlaku hisab dan mizan, belum lagi diadili amalan-amalannya. Maka bagaimana Allah Ta'ala nak membalas? Mereka cuba berhujah begitu. Sedangkan Allah Ta'ala itu maha adil, maha mengetahui tentang amalan seseorang. Sekalipun tanpa hisab, tanpa mizan, Allah Ta'ala berhak untuk memberikan pembalasan terhadap apa yang dilakukan waktu hidup di dunia. Sebab Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Jadi, sekalipun tanpa hisab, tanpa mizan, Allah Ta'ala berhak. Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi, berlaku hisab dan mizan itu untuk supaya kita tak boleh lagi nak berdalak dalih, nak menafikan atau sebagainya. Jadi, tuan-tuan yang sekalian, ada yang masuk syurga setelah berlaku hisab dan mizan. Macam mana mizan yang dikatakan timbangan itu? Wallahu alam. Kalau dulu-dulu biasa digambarkan macam dacing. Ada kanan, ada kiri lah. Yang kanan tu amal baik, yang kiri tu amal jahat. Wallahu alam. Kalau yang kanan ni berat, bermana amal baiknya berat lah. Tapi kalau amal kirinya yang berat, kan, timbangan belah kirinya berat, bermana amal jahatnya lebih banyak. Wallahu alam. Dululah gambaran mizan begitu. Tapi hari ini yang dikatakan timbang macam-macam, kan? Banyak dah sekarang timbang tak ada kanan kiri dah, satu je, kan? Wallahu alam. Jadi bagaimana yang sebenarnya mizan Allah Ta'ala itu? Wallahu alam. Baik, ada yang setelah berlaku hisab dan mizan maka dia dimasukkan ke dalam syurga kerana amal solehnya lebih banyak, kan? Ada yang masuk syurga setelah berlaku hisab dan mizan, didapati amal jahatnya lebih banyak. Bila amal jahatnya lebih banyak, maka tempatnya adalah neraka. Namun, ia mendapat rahmat dan keampunan Allah, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Tak masuk dalam neraka. Tapi ada juga orang yang masuk ke dalam syurga setelah berlaku timbangan amal tadi, hisab dan mizan, didapati amal jahatnya lebih banyak, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Habis tempoh pembalasan, barulah dia dimasukkan ke dalam syurga. Jadi ada yang masuk syurga cepat dan ada yang masuk syurga lambat. Namun saat ia dimasukkan ke dalam syurga, maka itu adalah Id baginya, hari raya. Kalau saya sambung sikit lepas azan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi kan. Jadi yang keempat, saat ia dimasukkan ke dalam syurga, maka itu adalah hari raya baginya. Yang kelima, saat ia dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah id baginya, hari raya. Dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut tadi dalam hadis. Disaimin farhatan kan. Farhatun indal fitri wa farhatun indalika irabbih. Allah Ta'ala menjanjikan kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Salah satunya ialah dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti. Pastinya di dalam syurga. Bukan sekadar Allah Ta'ala menjenguk ahli syurga, malah Allah Ta'ala mengucapkan salam. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ucapan salam daripada Tuhan yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Kan, tuan-tuan yang terima kasih sekalian, melihat zat Allah Ta'ala di dalam syurga itu merupakan nikmat yang paling besar mengatasi nikmat-nikmat syurga yang lain. Malah diriwayatkan, bila mana Allah Ta'ala jenguk, ahli syurga yang sedang menikmati nikmat syurga semuanya terpegun melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga mereka lupa tentang nikmat yang sedang mereka nikmati. Semua mata tertumpu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik itu pun dianggap sebagai nikmat hari raya. Kan? Malah dianggap hari raya oleh Anas bin Malik bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kepada kita kelima-lima hari raya tadi. Raya puasa dan juga raya haji itu pasti. Kan, insyaAllah. Tapi yang lima tadi menurut Anas bin Malik, maka perlulah kita usahakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita semua, insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum tutup, kadang kita dengar ada kata-kata sindiran, tapi nampak macam tahun ni dia tak berapa banyak. Kan, apa dia? Kata-kata yang menyebut tentang mencari orang yang hilang. Kalau tonton sebelumnya nampak macam banyak juga kan, mencari orang yang hilang. Bila dengar tu kita nak tahu apa atau siapa yang hilang kan. Bila baca balik rupanya kata-kata sindiran kan. Apatah lagi dinyatakan kali terakhir berjumpa ketika solat Id hari raya kan. Ketika solat itu merupakan kali terakhir jumpa. Lepas tu tak jumpa, seminggu tak jumpa, dua minggu tak jumpa kan. Tak jumpa di masjid lah, tak jumpa di surau. Maknanya apa? Tak datang-datang kan, tak datang-datang berjemaah di surau, di masjid kan. Sedangkan dalam bulan Ramadan selalu jumpa di surau, di masjid.
rajin berjemaah. Tapi bila habis Ramadan, ke mana hilang? Tak nampak bayang. Adakah kita ni beribadat hanya dalam bulan Ramadan? Sedangkan Ramadan itu adalah latihan. Dan sudah tentu kesannya selepas Ramadan. Tapi nampak orang kita macam itulah. Ramadan alhamdulillah. Kan? Tahun ni nampak ada perubahan besar. 10 yang terakhir nampak orang kita lagi ramai beribadat. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan akan datang ni kesan selepas Ramadan pun bertambah baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita ni tidaklah termasuk di kalangan orang yang hilang tadi. Kan? Kita ni orang yang sentiasa dijumpai. Di mana? Di surau dan juga di masjid. InsyaAllah. Wallahualam, sekadar itu yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Teruskanlah istiqomah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa. Dan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Warzuqana fahman nabiyyin bijai khataman mursalin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته